Oh iya, tadi di pasar sana macet ya. Saya tak lewat sini aja. Jalan Borobudur ini macet teman-teman, di depannya pasar Belimbing. Ini tembusan ke arah Tunjung Sekar teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang dari Suhat mau ke Surabaya itu bisa lewat sini teman-teman ya, untuk jalan alternatifnya. Soalnya kalau lewat jalan utama itu, wih, itu pasti macet teman-teman ya. Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Sukir Adil. Oke teman-teman, sekarang ini saya berada di Kota Malang. Jadi sekarang ini bulan Ramadan, H-7 menjelang hari raya ya. Sudah malam 23 ya, 23 Ramadan sekarang ini. Dan saya habis muter-muter tadi teman-teman ya, habis cari ganti oli. Cari oli, ganti oli motor sama benerin helm, nambahin karet helm yang buat ngevlog teman-teman ya. Ya yang saya pakai ini. Sekalian saya kasih karet, karetnya hilang. Nah, saat perjalanan tersebut jadi jalanannya itu macet teman-teman. Macet, banyak sekali kendaraan ya, padahal siang ya. Banyak sekali kendaraan sampai sore ini. Sepertinya sudah mulai arus mudik sudah dimulai teman-teman ya. Sudah dimulai. Nah, sekarang ini saya mau ke arah Suhat ya. Mau memperlihatkan mau melihat situasi ya. Nah, untuk teman-teman yang melewati Suhat di H-7, nah, saya juga mau melihat ini seperti apa lalu lintasnya. Soalnya tadi di tengah kota tadi teman-teman, tepatnya di Kayu Tangan. Untuk Kayu Tangannya aman ya, hari T Kayu Tangan tidak macet, tapi melebar menyebar teman-teman. Macetnya itu di daerah mana tadi ya, balai kota Splendid teman-teman ya, masuk ke Splendid terus sampai ke alun-alun Ramayana itu loh, tembusan alun-alun Kota Malang itu macet total. Lama tadi saya di situ tadi merayap kayak anu apa, jalannya pelan-pelan padat merayap. Oke teman-teman ya, sekarang ini saya berada di ini sudah sampai di Jalan Panjaitan ya. Sekarang jam 15 lebih 13 menit sore hari teman-teman. Saya mau ke Suhat ya. Saya mau ke Suhat. Nah, untuk kebaliknya nanti nggak lewat kota lagi ya, soalnya macet total tadi. Aduh. Jadi arah ke utara maupun ke selatan itu penuh tadi teman-teman. Nah, makanya saya tadi nggak saya rekam ya. Habis nyari itu juga sih. Nyari minyak wangi. Jadi ya, habis di situ habis nyari minyak wangi, beli minyak wangi sih.
terus saya rekam nih di sampai di daerah Panjaitan. Nah, rencana saya mau ke itu teman-teman ya, ke flyover Arjosari ya. Nah, seperti apa di situ ya? Biasanya di situ macet teman-teman. Biasanya macet kalau sore ini. Coba nanti saya lihat ya, habis sini, habis lewat Suwati ini ke situ. Oke. Ini daerah Betek, teman-teman. Depannya kuburan Betek. Samping depannya itu juga sih Universitas Brawijaya ya. Unibra Malang. Lho ono apa iki? Marsa iki itu. Ono ae. Nah, ini saya mau masuk ke Jalan Soekarno Hatta. Belok kanan ya. Oke. Belok kanan ke Jalan Soekarno Hatta, teman-teman. Oke. Wah, depan ini teman-teman. Wow, depan ini kayaknya penuh teman-teman. Oh iya, sore ini udah mulai buka itu pasar takjil teman-teman. Ya, depannya Politeknik Negeri Malang. Penuh. Masih macet. Ih, macet total. Oke, untuk teman-teman yang melewati jalan ini ya. Ini sering macet jalan Soekarno Hatta ini, teman-teman. Ya, memang kawasan sibuk ini. Oh, ayo, Masya Allah. Udah langsung diongkek. Wih, penuh teman-teman, depan teman-teman. Ini ngarah ke utara malah yang macet. Yang macet ke arah utara, teman-teman. Masya Allah. Sepertinya pasar takjil sudah buka, teman-teman. Depannya Taman Keridai biasanya pasar takjil ini. Ayo. Macet. Kalau yang mau ke arah Surabaya ya, lewat Pendem atau Karangploso. Tapi kalau teman-teman mau ikut macet-macetan ya enggak apa-apa sih. Ini ya pasar takjilnya teman-teman, sudah dibuka. Itu dia. Nah, ini
Tapi sebelum sebelum apa namanya? Ramadan udah rame di sini. Memang biasa buat jualan itu makanan makanan ringan dan semacamnya minuman kayak jajanan malam gitu loh teman-teman ya. Kalau malam ramai tuh. Di daerah sini ini itu teman-teman putar baliknya itu dikurangi ya. Jadi kalau mau putar balik itu jauh-jauh ya. Dikurangi enggak sebanyak sebelumnya. Awas. Wih. Fortuner. Oke. Ini tugu pesawat. Tugu pesawat ini. Yuk. Sepertinya juga sama macetnya. Tugu pesawat Suhat. Oh iya tadi di pasar sana macet ya. Saya tak lewat sini aja. Jalan Borobudur ini macet teman-teman. Di depannya pasar Blimbing. Depannya pasar pertigaan itu wis macet total tadi. Saya tak lewat sini aja ya. Biar langsung tujuan itu teman-teman ya. Flyover Arjosari. Oke. Saya agak lupa sih jalannya, tapi enggak apa-apa sih, enggak. Coba tak iling-ilingnya. Nah, ini kafe sawah teman-teman ya. Kafe sawah Sudimoro. Ada yang buka, ada yang tutup. Oh, ada pasar malam di situ. Baru aja. Banyak yang tutup sih kalau sore kayak gini ya, apalagi bulan puasa. Tapi kalau malam buka ramai nih. Dulu di sini tuh sawah semua teman-teman ya. Sawah gelap gulita ya kalau malam. Tapi sekarang sudah banyak ini sudah banyak ya. Banyak bangunan dan lampu-lampu sudah ada. Nah, ini sudah ada lampunya, dulu enggak ada. Gelap ini kuburan. Belah kanan ini kuburan teman-teman ya. Oke. Ini tembusan ke arah Tunjung Sekar teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang dari Suhat mau ke Surabaya itu ya bisa lewat sini teman-teman ya, untuk jalan alternatifnya. Soalnya kalau lewat jalan utama itu, wih itu pasti macet teman-teman ya. Sering-sering macet di situ ya. Di depan pasar pertigaan Blimbing, Masjid Sabilillah dan juga flyover Arjosari. Oke. Masya Allah. Kalau yang sebelah sini nggak terlalu ya, kalau lewat jalan utama itu nanti alamat nggak gerak teman-teman. Mending lewat sini ya.
ini jalan ikan-ikanan di sini tuh ya. Namanya jalannya itu ikan-ikan. Tuh. SMK 5. SMK Negeri 5 Malang. Oke. Loh. Sudah mulai penuh kan? Wow. Sudah mulai penuh, teman-teman. Sepertinya jalan utama ini macet juga ini. Macet parah ini maksudnya. Oke. Saya tak ambil lurus saja. Saya ambil lurus, teman-teman. Wah, depan itu gunungnya kelihatan, teman-teman. Gunung Semeru ya. Kelihatan Gunung Semeru. Oh iya, Gunung Semeru ya. Gunung Semeru kayaknya, teman-teman ya. Itu kelihatan jelas ya. Tadi sore ya. Dini hari sih, subuh. Di subuh itu hujan ya, sampai jam berapa? Jam 9-an. Sampai jam 9 itu baru reda, teman-teman. Banyak yang lewat sini. Sekarang jam 15.28. Nah, ini tembusannya, teman-teman ya. Tembusannya ya. Tembusan Jalan Raya Lawang Malang. Ini dia. Selamat jalan. Ini tembusannya, teman-teman. Jalan alternatif. Oke. Masya Allah. Nah, itu plakatnya Pasuruan. Terminal Arjosari, belok kanan. Nah, saya tak belok kanan saja. Beloknya di bawah flyover ya. Nah, ini sekarang motor bisa naik nih, tapi ada ini, ada jamnya. Jam 4 sampai jam 19. Nah, sekarang masih setengah 4 loh. Sudah naik orang-orang. Bukan. Yang sebelah, yang depan, teman-teman. Wih. Polisi tidur, teman-teman. Oh.
Untung nggak macet ini yang sebelah sini. Ya sampai di flyover Arjosari, teman-teman ya. Flyover Arjosari, saya mau belok ke arah kanan. Bukan ke arah terminal ya.